Ratusan warna-warni pernak-pernik cantik berjajar memenuhi area halaman Sekolah Dasar Negeri Kasihan. Siapa sangka pernak-pernik yang dipamerkan ini merupakan hasil dari ide-ide cemerlang anak sekolah dasar kelas 1 dan kelas 4 yang berbahan dasar dari limbah sampah plastik. Di tangan-tangan mungil mereka, limbah plastik yang tidak berguna ini dapat disulap menjadi benda layak pakai dengan beragam fungsi, seperti vas bunga, hiasan dinding, produk fashion, dan masih banyak lagi. Ratusan karya ini merupakan final dari proses pembelajaran yang dibalut dalam kegiatan panen hasil belajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, gaya hidup berkelanjutan SD Negeri Kasihan yang merupakan program belajar kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, terkhusus pada Dinas Dikpura Kabupaten Bantul, saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Kebijakan dari kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ini adalah temanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Salah satu kebijakan dari Merdeka Belajar adalah tentang kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, dalam kurikulum merdeka, Bapak Ibu, ini muaranya, intinya Bapak Ibu, ada terwujudnya pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengajak setiap siswa kelas 1 dan kelas 4 untuk menghasilkan karya di setiap minggunya, sesuai dengan topik yang diberikan oleh guru. Setelah karya terkumpul, barulah dipamerkan di akhir masa pembelajaran semester 1. Tidak hanya siswa saja yang memamerkan hasil karyanya. Para orang tua juga turut unjuk bakat memeriahkan serangkaian agenda panen hasil belajar dengan membuka stand jajanan sehat dan bergizi, hasil dari olahan para orang tua yang tergabung dalam paguyuban orang tua atau POT. Panen hasil belajar ini merupakan program sekolah dalam rangka tindak lanjut kurikulum merdeka. Yang mana SD Negeri Kasihan tahun ini yang melaksanakan kurikulum merdeka adalah kelas 1 dan kelas 4. Sehingga yang menjadi gongnya adalah kelas 1 dan kelas 4. Jadi stand yang ada di depan ini adalah stand kelas 1 dan kelas 4. Ya. Tetapi kurikulum 2013 juga tidak ketinggalan ikut memeriahkan acara ini. Untuk kelas, selain kelas 1 dan kelas 4, standnya ada di dalam kelas. Untuk menghasilkan suatu karya tentu menemui kendala, yakni harus benar-benar mendampingi siswa serta memberikan contoh dalam menghasilkan suatu karya. Setiap karya juga tidak langsung dibuat bagus, melainkan melewati beberapa revisi lantaran proses pengerjaannya dikerjakan langsung oleh siswa. Untuk satu proyek ini dapat memakan waktu 3 hari hingga 1 minggu tergantung tingkat kesulitan. Jadi kami sudah melaksanakan di kelas 1 dan kelas 4. Nah, ini tuh sebenarnya hasil dari setiap minggunya. Jadi setiap hari Sabtu itu kami melakukan sesuai dengan topiknya. Jadi kami punya tema itu gaya hidup berkelanjutan. Nanti topik pertama apa, topik kedua. Semua topik itu menghasilkan karya. Nah, hari ini adalah panen karyanya mereka. Nilainya adalah anak-anak kecil. Berarti kita harus bolak-balik mengajari, bolak-balik mencontoh. Jadi tidak bisa langsung jadi bagus. Nanti ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Membuat hasil karya dengan berbahan dasar sampah juga dapat sekaligus membantu pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengurangi volume sampah plastik, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Dengan mengolah sampah plastik, maka sampah-sampah yang sulit terurai ini dapat bermanfaat kembali. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Anissa Ningrum, Adi TV.